السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله wa wa ajma'in amma ba'd Kajian fikhus nabawiyah kita lanjutkan Masih tentang poin-poin penting yang bisa diambil dari peristiwa sulhul Hudaybiyah Termasuk Bayatul Ridwan Sekarang kita masuki halaman ke 349 الاحكام المتعلقه بذلك اي هذه تكثوتاي كي الأحكام الله المتعلقة بيرا بذلك صلح الحديبيه صلح الحديبيه هذا اوتيكي عن بعض الحكم Sayang sebagian pirapro -pira hikmah al ilahiyah kang bangsa kepangeranan al mutaalliqah yang terkait di amri sulhul hudaybiyah jadi al mazkur yang sudah disebut tadi di atas adalah terkait hikmah-hikmah ilahiyah terjadinya sulhul hudaybiyah Amma ma anapun utai barang ya ta'alaku terkait apa ma Bizalika lika kerawan pun rasul Minat dalalati sayang bera-bera petunjuk wal ahkam dan bera-bera hukum Fainahu mongkau saat menema ya ta'alak Kekulah kasirun yakti kuakeh Wajana ketasiru bakal ngalap cukup sopoh yang Meringkas sopoh yang sun lika sayang bera-bera ya ta'alak alama yang atas sebarang yali bakal tukau puma awalan yang pertama al isti'anah bi ghairil muslimin fi dunal qital jaluk tulung karo selain wong islam fi masalah-masalah dunal qital kang selain Dalam peperangan jadi kalau dalam peperangan ora usah jaluk tulung wong muslim eh selain muslim Nah selain peperangan boleh peperangan langsung itu yang dilarang. Karena apa? Dikhawatirkan mereka khianat jebol nanti pertahanan kita. Mulna wes ngutapke sapa ingsun inna nabiyya saat menjen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku arsala wes ngirim sapa Nabi. Bisrobna Sofyana yang Bishr bin Sufyan Ainan Hale jadi mata-mata mata-mata aja boleh tidak termasuk peperangan langsung ila Quraishin maring kabilah Quraish liak dia supaya neka ngono Bisher Bishr hu jeng Nabi di him berita-beritanya Quraish Bishr seorang kafir musyrik dihutus dari Nabi untuk jadi mata-mata bagaimana keadaan orang Quraish boleh wa bishrubnu sufiyana utai bishr bin sufiyan iku kana ana sopo bishr iku musyrikan wong musyrik mingkobi lati khuza'ata wa bihadalan iku ing dalam ikilah bishr tak kidun utai nguku lima maring barang guna wis ana sapa ingsun iku zakat zakarna temen wes nyebutake sapa ingsun hu ing masa bikon ing min an na amral isti'anati saya saktene urusan jaluk tulung bi غير muslim iku ya tabi'u ngikuti ngono apa amrul isti'anah abzarfa ing situasi situasional sehingga tidak bisa zaman menghukumi wah ini surat Al-Ma'idah <laughs> jadi makanya penting belajar sejarah itu penting sehingga ketika ada ayat-ayat yang muncul secara apa tekstual itu kayak gitu maksudnya apa lihat sejarah. Oh, kalau kayak gini jaluk tulung pada seorang musyrik itu melihat kondisi. Wahalati syaksi kondisi keadaan memang kita sedang membutuhkan. mama ngoten. Wahalati syaksi lan kondisi ora terus dicap munafik. Kok enak men tuduhan mudah sekali dilontarkan bertentangan dengan Al-Ma'idah 51 ya Allah diusta'anu kondisi seseorang Allah diusta'anu yang dijari itu sebab di samping kondisi situasi kondisi juga siapa yang mau minta dimintai tolong itu baik karena mengalami ono sopo ghairu muslim iku miman termasuk kategori orang yutma ANNU kang digawe tentrem opo ilahiman hati ini tentang terhadap dia kayaknya dia bukan orang yang berkhianat iso tidak bareng-bareng wala TUHSHA lan ora dihawatirke minhu sang man opo badiratu HODERIN gejala khianat au khodiatin atin budaya jazat monggo menang opo istiana syaratnya loro siji memang kondisional menghendaki begitu kedua orang itu memang relatif pernah dipercaya meskipun non muslim wal Wa, wa illa lamun ora ora kaya ngono tidak memenuhi persyaratan dua persyaratan itu ya fala mongko ora kena wa ala kulin. makanya dalam keputusan muktamar NU itu ada sebenarnya tentang misalnya bagaimana bolehkah kita memilih selain al-imamul akbar selain imamul muslimin dari golongan non muslim itu ada dan ada di sana berbagai catatan-catatan para ulama atau persyaratan-persyaratannya ada jadi orang kok terus jedet <Yalai> ya Allah akibat dari kurang telitinya kadang-kadang atau memang ada agenda ya Allah wa'alam lain kata si bagaimanapun gitu ya. Fa nabiyya, nabiya mongko sak temenin di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kullil halat ing dalam semua kondisi-kondisi. Iku inna masta'ana mesti njaluk tulung sapa di Nabi bi muslimin bima kelawan sesuatu dunal qitali yang tidak peperangan langsung. Kair salihi kaya dene oleh ngutus denabi ainan padahal itu ya pekerjaan militer gitu. Mata-mata itu. Pekerjaan yang ber mengandung kaitan dengan peperangan. Tapi tidak perang langsung. Ainan kaya oleh ngutus denabi ainan Yang mata-mata alal a'dai ing ngatasi musuh. Bahkan pernah denabi meminjam orang yang sudah ada perjanjian damai dengan dengan, dengan Nabi, dengan umat Islam di Madinah. Awisti'ar roti asli hatin atau nyileh senjata-senjata. Minhum sangking ala, sangking non-muslim, huiril muslimin. Wa malan barang syabah kang nyurupani apa mada lika imunah irsaliya ainan. Jadi, dan kunci lagi, itu juga memang kondisi dan dan apa perhitungan imam sendiri itu juga menjadi perhatian. Waladhi utai perkara yang dua nampak apa aladhi. yang penting saja jadi ngaji dengan ngaji semua neka ragam ilmu itu gabungannya itu menjadikan kita lebih lebih apa lebih hati-hati dalam memutuskan hukum itu. Orang jedar 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 bukan seperti itu. Ya nang nampak apa lari iku anal isti'anah saat menjaluk tulung bi ghairil muslimin iku fil qadha yasilmiya. Eden eh, persoalan-persoalan yang bersifat damai. Iku asbau luwe luwe nyerupani bil jawazi kerawan kenal minha tinimbang isti'ana fi amal kita liwal harbi dalam amal amal perang dan yo Sanian yang dalam kaping pindu, tobia atau fil Islam. Tabiat dalam bermusyawaratan dalam Islam. Lakodro aina Yakti teman ningali kita Ya amati tita rasul Di dalam umumnya tindakan-tindakan Dari rasul sallallahu alaihi wasallam Ma'ing barang ya dulu nuduh kepoma Ala ala masru'i syura surah ingatasi Di syariat kene surah Bermusyawara Wa gururati tamasukil hakimi lan pentingnya oleh berpegangan seorang penguasa dia kelawan asyura wa amalun nabi utai tindakan di nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam guna yang dalam kene syura niku wau iku ya dulu nutuh hakim amalun nabi ala tobi ati hari syura yang ngatasi tobi tabi dari ikilah syura syura di dalam islam tidak persis identik dengan demokrasi ada kesamaan tapi juga ada beberapa poin perbedaan wal makna lan arti ala di syuriat kang di anjurake atau dilaksanake apa syura min ajli saya al makna Fasyura mongko surah syura. Fi syariatil Islamiyah iku masyru'atun diatur walakinnaha. Tetapi nek saat ini syura iku laisat ora ana apa syura iku mulzimatun bersifat mengikat banget sangat mengikat tidak wa inna mal hikmatu angin bisnyu ta hikmai minha sing syura iku istikhrajujuhirai. Berusaha ngetokake jalur-jalur pemikiran, aneka ragam jalur-jalur pemikiran ben muncul jalur-jalur pemikiran Indal muslimin munggue orang Islam. Jadi sengaja dibuka pintu untuk berbeda itu mungkin Wah, aku nak orang pendapat Rio. Ya, memang itu yang dituju, biar ada pendapat lain. Terus dibandingkan di apa? Ini memang tujuan surah ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bahsu membahas. Ammaslahatin sangking sujining kemaslahatan. Kod yakhtasu Terkadang jadi khusus bi ilmiah kelawan ngawurui maslahah Sapa ba'duhum sebagian ah, Sebagian nih Ahlu syura Duna ba'din hale ora sebagian yang lain Ya tidak mungkin seorang itu menguasai seluruh permasalahan Ya dan umpama atau dia menguasai, mesti ada pertimbangan-pertimbangan, ya, lah apalagi tidak menguasai persoalan perlu mendapatkan pertimbangan dari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Awisito batinufusihim bahkan umpama seseorang yakin dengan pendapatnya benar yang lain keliru misalnya tapi dia butuh dengan surah itu dia butuh untuk gawe nyenengke umate, umat orang tau dijaluki pendapat jumlah kabeh. Fa ilamu jida wa nemoni sapa hakim seorang hakim fi pendapat-pendapat e eh, ahli ahli syura mau ma pendapat sakanat dadi tentrem apa nafsu jiwane hakim ilahi maring ala do idala ilis syariat ilis islamia yang e atase apa jenenge sinare kan dalil dalil syariat islamia wa ahkam yalan hukum hukum syariah islamia ya akhoza mongko mengambil sebuah hakim di kelawan ma ada pendapat muncul, pendapat itu sesuai dengan dalil-dalil eh, syariah dan hukum-hukumnya hati ini tentrem. Jadi ya dia mengambil itu, terus ngerti kuih baik, orang kenal ditolak. Satu kenyataannya, mengambil, apa, salah mengambil keputusan oleh seorang hakim fatal. Ingat masih peristiwa di Spanyol. Raja Islam di Spanyol ketika ada seorang mengusulkan, seorang ahli mengusulkan kepada sang raja, sang sultan, agar mengadakan penelitian karena dia sudah punya baru penelitian awal bahwa ada bahan-bahan yang bisa menjadi bubuk mesiu. Tapi ini perlu penelitian lanjutan. Butuh dana, butuh laborat dan sebagainya. Sang Sultan menolak. Kita ini mementingkan urusan bangunan kerajaan. Gedung-gedung kerajaan itu perlu diperindah. Supaya orang-orang non-muslim kalau datang ke kerajaan kita menjadi tertegun, tertarik, ya mereka bisa masuk Islam, gitu. Alasannya begitu Sang Sultan. Penelitian yang diminta oleh seorang salah seorang ahlinya kepada beliau ditolak mentah-mentah. Lah sebagian ulamanya itu katakan kan majelis ulamanya gitu dimintai pendapat ngerti kalau sang sultan itu senengin bangun bagus itu itu mengandung unsur dakwah bangunan itu sudah penelitian itu konyol itu itu kan misu misu itu bersifat membakar katanya Dan membakarkan haram dalam Islam <laughs> jadi ini namanya maaf ini ada juga zaman dulu ulama Yesmen menyesuaikan kesenangan sang pemimpin ngerti sang pemimpin ini nak pendapat toyo itu bener liannya salah nu kuising marake sultaneh kalah akhirnya apa yang terjadi kerajaan di sebelah sebelah Ferdinand Ferdinand buah kerajaan dipimpin oleh Ferdinand dan kemudian yang sebelah lagi namanya kerajaan Isabella nikah Isabella itu wanita huruf di buju, jadi jadi apa jadi ratu di kerajaannya kemudian Ferdinand juga begitu non Muslim semua tes nikah menyatukan dua kerajaan tidak hanya menyatukan apa pribadi tapi kerajaan dipersatukan ya wes dikepung tau kerajaan Islam itu satu langkah kedua mereka melakukan penelitian sampai sudah menemukan bubuk misiu di saat sebetulnya tokoh Islam sudah mengajukan oleh Sultan rancangan untuk penelitian lanjutan ditolak. Yang kelompok Ferdinand dan Isabella diterima. Dia. Mereka mau musyawarah, diterima oleh Isabella dan Ferdinand. Menang mereka lah, habislah Islam. Padahal Rosario cerdas. Mulanya zaman di, di Spanyol sangat cerdas itu ahli arsitek dia jagoan dalam bidang arsitek mengagumkan kalah tiba-tiba terjadi serang pasukan Esa memang gagah, gagah berani di Spanyol waktu itu punya ahli pedang ahli panah dan panah kira kan kurang puluh meter mereka pakai manjanik manjanik diisi bubuk mesiu bel 60 meter bel 50 meter Murad, Maret, pasukan Islam, dan habis di sana. Cukuplah itu jadi pelajaran kita. Jadi hati-hati, kesalahan mengambil sikap itu berbahaya. Mulai musyawarah, dan kalau memang ada pendapat yang baik, terima, itu wajib. Itu wajib bagi seorang pemimpin, kalau yang sikap baik, itu wajib. Nah, gak bahaya itu nanti. Bismillahirrahmanirrahim Terus kita lanjutkan Lah, kalau kemudian Wa illa lamun ora sakanat nafsu ilai Hatinya tidak tentram Bukan karena nafsu, tadi nafsu Pengen bangun, terus Lalu bangun, terus gak istana Istana, istana Ganggu istri-istri mudanya, hebar Kas negara ntek ganggu istana Bismillahirrahmanirrahim. Karena ana iku lahu keduwe hakim apa ya khuza yen dipuk sepo hakim bima kelawan pendapat saangarpake sepo hakim ing mah bisarti alla <t> yukhalifa lan syarat yen Orang bedani sepo hakim Nassan ing nas di dalam Al-Qur'an wala sunnatin wala ijma'an ora ijma' lil <t> <tunturnal> muslimin. walau dua jadna lan yuk temen bos nemoni sebab kita anak nabiya, saat menjadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut istasyar jaruk musyawarah sebab Nabi padahal Nabi padahal Rasul padahal untuk wahyu padahal untuk mukjizat jaruk musyawarah ashabu ing sahabat-sahabat Nabi fil hujaybiyati dalam suruhul hudaibiyah wa asyara lan ala asyara alaihi ngatasin nabi sopoh abu bakar abu bakar bima kelawan pendapat kota alim tak ngerti sopo siroh Kalau ngendikan sopo Abu Bakar, lahu matur sopo Bakar, lahu maring di Nabi. Waktu dimintai pendapat Abu Bakar, wala, betul sah damai-daminan, bon maju mamen ngniate umroh diganggu terjang ya Adam Abu Bakar usule pun kita berangkat kemuka aja ora ana sulhuh hudebia gak perlu innaka situne panjenengan ya Rasulullah iku kharajta medal panjenengan padahal Abu Bakar terbiasane canggih tapi memang kalah dengan wahyu Allah dan apa e, kenabian seorang nabi dan rasul ya, ada dukungan wahyu sih orang ngerti hikmahnya apa sulhu dia sampai detail ya rasulullah kalau kita panjangan pun medal saya medina pada umumnya orang yang seperti ini pendapatnya amin dan halenuju bihadal baiti maring ikilah baitullah ya patah wajah mawon ma lahu maring al bait Faman mau kote sopone wong sedja ngalang-alangi sopoman. mana ing kita anhu sang Albert ya kota na langsung kita terjang mau kita perang lu ingman gagah aku ani abu abu bakar. Pada permulaannya di Nabi menyetujui pendapat Abu Bakar ini, tapi mungkin setelah ada tadi wahyu tadi tentang fat al fathul mubin yang sudah dekat lewat apa sulhul hudaybiyah maka rasulullah kemudian mengambil sikap lain walaqad wafaqo lan yakti temen wis naca ing abu bakar sapa an nabiyun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi badiil amri ing dalam permulaane perkara wa madho lan terus sapa jin nabi ma'asabi serta re sahabat sahabat Nabi jinabim mutajian Hale Madep ilamak kata maring Mekah hatta ida barokat konton yang jinabiu dikendalikan oleh para malaikat yang si Allah diprok mau baku <gif> nali kau diprok ge Apa anak kau tuh nak nabi wali malanus ngerti sampeyan nabi anna ya, saat menako iku iku didiprono malaikat kon ini mereka ada dukungan wahyu nah, mopo di sini taroka monggo ninggalke sampeyan nabi arok ya ing pendapat Allah dika ono sopo Abu Bakar ya ono sopo di Nabi ikut kudu usira teman wes kei pendapat sopo di Nabi bihi ikrawat uh, opo bihi al-lazi alayhi ngatasin di nabi waak lalang ngumum ke sopon di nabi ko ilan hali ngendikan waladzi demi zat nafsi utai jiwaku kebiadiyono astani al-lazi layas alunani khutotan La aluna, ora padha jaluk nung sapa wong-wong ningsun khottatan ing satu perencanaan yu azimuna kang padha mulyaake sapa wong-wong fiha in ing dalam khottah khurmatillah ing apa kehormatan-kehormatane Allah illa a'to itu kecuali ameh sapa ingsun hum ing wong wong mau iya ha ing menggunalah khutah nah ini wilayah aluna mereka mereka yang tidak meminta artinya ini ada koyo ki alamul ghib para malaikat iki do ngaluk iki anu aja supaya berubah supaya berubah wa hina idzin lan ing dream nalikane kaya ngono mau a lan kailan mau iki ana perubahan iki diminta oleh mereka-mereka mereka para malaikatullah tahawwala Jadi berubah opal amal lo tindakannya. Anda lika saya yang mau eh, Anda lika saya ami dan lihat albeit mau berangkat budal menuju ke baitullah Anda likar royi di sana terus ing. Anda likar royi saking pendapat al-lazi abdel Kangus menyampaikan hu engdalikar royi. sapo Abu Bakar ila amris sulhi maring perkara ne perdamaian wal muwafaqatil an najoki ala syurutil al muslimin ing ngatasé syarat eh ala syurutil al musyrik ing ngatasé syarat-syaraté wong musyrik tuna ayyastasyir hale musyawarah sapa den nabi bidzalika ing dalam amris sulhi ahadan ing seorangpun, Wis ana gejala iki oh gesok lho ada sulhudebia, -ul makah harus terjadi ngoten. Balai Balik lan tanpa yenta berteriak ila stizomi. Ila stizomi wastingkaril mustankirin maring jiage gedine lan olenge ingkari wong sing padha ingkar. Kama qadra aita hale kaya oleh wis padha bagus po ulah ningali sapa sira. Wektu iku kan dhek gumun kok antek duwe pendapat junnabi kok wis lah pokoke sulukku dheweh terjadi gitu. Wis syarat-syarate mereka diiyani kabeh. Karena junnabi wis dengan isyarah apa na ini niku wow. mandek niku oh wow. Allah ngersake ada sulhul hudaybiyah e, belum mungkin ana bisikan dari Jibril padha mengko ta ikilah al-marqur iku yakni ngersake opo haza anna amra syura satune urusan syura iku yak teko opo amru syura miwarae hukmil wahyi di belakang hukum wahyu alladzi huwa kang utawi hukmul wahyi al yauma indal dina iki iku al kitab sunnah wa ijma'ul a'immah ridwanullah yutai ridwane Allah iku alaihi wa ta'ala al a'immah surah iku ya, tidak boleh bertentangan dengan nas Quran hadis dan ijma Syura itu maka di sini berbedanya dengan dengan apa demokrasi ada samanya dalam bermusyawarah ada bedanya bahwa yang dipermusyawarahkan itu bukan sesuatu yang mansus yang tegas nah tegas tinggal laksanakan ngoten yang dimusyawarahkan adalah perkara-perkara yang masih khilaf. atau perkara-perkara yang tidak ada nasnya. Perkara yang sudah ada nasnya disepakati ulama ya selesai sudah nggak perlu dimusyawarahkan lagi. Tidwanullah alaihim kama ya dulu kaya oleh meneh mau Ala annas syura ingat satu menu syura iku inama syariat. Agemene dileksanakake apa syura litabasyuri. Kanggo untuk mencari pengertian dia kelan syura. Men menggali pendapat-pendapat. Lalil ilzami ora kang netepake. taswiti utawa dipungut suara. Ala asasi yang atas sedih syuro, bukan suara terbanyak, suara sedikit pun seperti suaranya Salman Al Farisi yang berpendapat beda dengan seluruh sahabat. Seluruh sahabat ya sudah seperti biasanya hadapi peperangan itu kita persiapkan. Tapi Salman Al Farisi ketika perang kontak, beliau dimintai pendapat beliau dan matur pada Rasulullah kalau di tempat kami ketika musuh di puncaknya puncak kekuatan jangan dihadapi hindari hadapi ketika mereka sedang turun fasenya di puncaknya jangan nah caranya gimana bikin parit biar mereka tidak bisa masuk ke wilayah kita hadang dulu sehingga ketika dia puncak membuat pasukan sampai 10.000 ribu atau lebih itu dihadang dengan parit, berikutnya dia, dia, tidak akan mampu membuat pasukan sebesar itu lagi karena itu dia ngompak nih sekian kobila, sekian klan cabang-cabang kobila. Nah, ini kesempatan belum tentu mereka mampu ini pada puncaknya hindari ya Rasul bikin parit Nanti kalau mereka sudah tidak dalam puncaknya baru dihadapi Pendapat Salman yang izin satu orang melawan pendapat sekian ribu orang diambil oleh Rasulullah karena nalar Sip tenang, nah, nge. jadi tidak terus voting, belum tentu satu kalau benar Oke, okay. dalam musyawarah itu ada satu pendapat yang benar atau sangat baik Jadi ya ambil Jadi tidak harus selalu Voting demokrasinya dalam Islam itu syuroh dalam Islam Bismillahirrahmanirrahim Terus apalagi sesuatu yang sudah dinas Dalam Quran hadis Ataupun yang sudah disepakati Ijma' ya tidak perlu dibahas lagi Oke eh salisan yang dalam kaping telu. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa ada satu pertanyaan. Kalau memang di zaman Rasulullah ada dukungan wahyu, lah bagaimana dengan penguasa-penguasa yang tanpa dukungan wahyu setelah beliau? Masa tidak boleh mengambil suara terbanyak? tetap yang paling bagus dan yang benar diutamakan atas suara terbanyak dalam syuruh dalam Islam lah mungkin kalau zaman zaman apa ini zaman Rasulullah itu ada dukungan wahyu ya sekarang tim ahli lah harus ada tim ahli yang membahas persoalan itu woton dia sesuai bidangnya tim ahli itu gabungan antara tim ahlinya DPR misalnya sekarang dengan tim ahlinya presiden presiden dan Wapres punya tim ahli bergabung dengan tim ahlinya DPR untuk menilai persoalan itu mana yang terbagus ya yeah. Misalnya terjadi perbedaan pendapat di DPR, mayoritas pendapatnya A, misalnya dari anggota DPR, tapi presiden menganggap yang bagus B, maka bisa saja menggunakan pendapatnya B DPR harus mengalah dalam sistem syuro dalam Islam, tetapi harus mendapat dukungan, kalau dulu dukungan Wahyu zaman Rasulullah. Sekarang ini, dukungan tim ahli gabungan, tim ahlinya DPR harus ada, dan tim ahlinya Presiden Pak Pres Berembuk, kalau memang yang benar adalah atau yang terbagus adalah pendapat Presiden, ya sudah diambil, meskipun didukung oleh minoritas di DPR. Jadi, Presiden atau dan wakil Presiden plus tim ahli tim ahli yang membahas secara objektif persoalan itu dan sesuai bidangnya itu jalan keluarnya karena mungkin ada orang yang akan bertanya yuk kalau terjadi jalan buntu tetap aja toh voting padahal Islam tidak menghadapi voting mencari mana yang terbaik mana yang benar maka tim ahli itu jalan keluarnya tim ahli itu tim ahli bentukan presiden dan tim ahli bentukan DPR bergabung bermusyawarah. Ketika tim ahli itu kok mengatakan yang bagus A, ya A yang dipakai yang didukung oleh mayoritas DPR. Kalau tim ahlinya mengatakan dari gabungan itu B yang bagus misalnya, ya B yang dipakai meskipun hanya didukung oleh minoritas anggota DPR. Jadi tidak mutlak sifatnya eh apa itu eh mayoritas mesti yang terjadi tidak mutlak di dalam syura dalam Islam karena tujuan daripada semua kebijakan-kebijakan itu untuk maslahah jadi bukan untuk menang-menangkan minoritas atas minoritas tidak tapi maslahah lebih utama maslahatnya Makanya sampai ada kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah Tindakan imam dalam hal ini di Indonesia ya presiden misalnya dan wakil presiden terhadap rakyatnya ya dikaitkan dengan kemaslahatan. Kemaslahatan itu yang utama. Maka tim ahli tadi akan menilai masalahnya di mana dari dua pendapat itu. Sekarang kita lanjut salisan nomor telu atawasul wa bi nabi. Bertawasul dan ngambil berkah dengan bekas-bekasnya nabi. Nah, sering kita ini kadang isin gitu loh. Orang Islam biar nampak modern, nampak maju. Seperti di Islam tidak ada ngalap berkah itu dianggap tidak ada. Padahal ada, ini problemnya kan di situ ngalap berkah itu ada tapi kalau itu dipakai terkesan tidak modern gitu loh masalahnya terus ditutup tutupi gitu lah menurut Dokter Muhammad Said Ramadan Al Buti beliau ini Ya terbuka Islam itu apa ada yang ngalap berkah ono ya katakan ngalap berkah ono rasa ditutup tutupi gitu loh tapi saya tidak me menutup untuk kemajuan, tetap untuk menutup kemajuan, tapi jangan ditutup. Yang kenyataan memang ada namanya ngalap barokah itu. Maju sekaligus masih ada ngalap barokah, bisa kok dikompromikan. Tetap maju, tapi tetap ngalap barokah, tidak harus maju, itu harus meninggalkan ngalap barokah. Kalau nak pas pemilihan-pemilihan kayak -pemilihan, hey, itu ala barokah Kiai doa doa restu restu doa, <laughs> e, mas, Ya, mas saya ada ngalah barokah gitu kok. <laughs> gue nulis pemilu terus ngalah barokah dihilangkan, gitu. tidak ada lagi ngalah barokah gitu. karena kita modern misalnya. Tapi kok apa pemilu ngalah barokah meneh. <laughs> ya, kita katakan saja ada ngalah barokah, oh, wis Kulna ucap sapa ingsun Inna Urwah bin Mas'ud Satna orwah bin Mas'ud Iku ja'ala Tumandang sapa Urwah Iku yarmuku Meneliti Sapa Urwah Nabi yang Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Biainaihi dengan dua matanya Dia teliti semua tindakannya Para sahabat akhirnya menyimpulkan pola ngendikan sapa urwa fa wallahi maka demi Allah ya Allah tapi ini memang sing pas iku lho apa tanah khoma iku loh, itu apa carane wong modern ya gila lah ya wallahi maka demi Allah ma tanah khoma ora apa jenenge riak sapa nabi saba rasulullah sallallahu alaihi wasalam nunqomatan kelawan sakriyan ya allah illa waqaat kecuali tumiba nunqomah anggo didokke ngono gagenan rebutan fi kafi rajulin ing delem epepe seorang minhum sayang sahabat Padahal laka mongko nuli apa jenenge ngusap-ngusapake eh uh, sopo rojul mau biha kelawan nukho mau wajahu wajil sebetulnya mungkin barangkali ini apa yang disampaikan oleh siapa orwah itu berlebihan bukan nukho itu ono sahabat pribadi sakit terus didoni ya nabi waktu itu seperti Sayyidina Ali, Padahal mau ditugasi untuk bawa bendera, mimpin oleh Rasulullah. Wah, udah -udah di Bali, ada belen di Ada rumahnya. sepedi doni atau doni terus sembo ngoten. Orang kok nukhlah itu, macam Mungkin ini hanya, hanya perkiraan saya. Mungkin orwah ini agak berlebihan sedikit. Kita gitu aja kita ambil jalan tengahnya. Orwa mungkin yang dimaksud idu biasa di idu nih, tuh menunggu tuh mari, ya. lalu terus nukomah, loh, nah ini yang detik ngomong cici, terus diumpet ke Tapi kenyataan hadis ini ada gitu loh. Tabaruk dengan idu nih Nabi ya nukomah diganti dengan idu mungkin, ini hanya menyangatkannya siapa pihak siapa orwa. Wa iza amaru fata'a sahobatan junabiku le cinta karo junabiku ngene. Ludhahe wae rebutan ngene. Diang ngarep barokah ludhahe. Wa iza amaru nalika perintah sepanjeng nabi huming sahobat iftadaru maka padha Cepet cepetan. Sapa sahobat amruhu ing nakani perintah junabiku. Dadi nek kapan diperintah segera untuk bisa dilaksanakan. berebut wajah tawab doa ini nyata tenang iki ya lalikari mudu sobat jenabi kadu meh-meh sobat sahabat dikuyak tatilun podok koyok wong perang berebut ala wabu ini ngatasi bekas mudune air mudune jenabi air wudhu di Nabi atau turahane wudhu air wudhu di Nabi butan tabarukan ngoten lah kok uang do bingung tunggale kan ada mobile balik kanyaran bingung kayak memon memun super apa tuh turahan kopi nih di ngurbutan santri nih bingung do bingungan mau apa kau yang ini ini ditutupi masalah ya, dibuka kan yuk alahong biasa bayu loh <gambar hati buah> -hubungan> <tuh> -hubungan> itu hal-hal biasa lumrah saya itu rano jeng ya, nabi ya warisi nabi biasa banyu turan mundune ngurebutan wa illa takallamu nalikane podo ngendikan sopo sahabat khof khof mongko podo ngerinde ake sopo sahabat aswatahum ing suarane sahabat indahun sandingan jeng nabi Nah, pas sing sakniki den Nabi omongane dilonke. Biar suara jen Nabi yang paling paling banter biar terdengar. Wa mayyuhiddu nal an ora padha mencreng. Mencreng sapa sahabat an nazara ing Nabi. Ora tau karo mencreng ngono dak. karo menundukkan muka sithik ngoten Ila maring denabi takziman krono mulyaake lahu maring denabi. Inna ha, sa temene kabeh mau al-marqura iku suratun satu bentuk barizaton kang jelas hayatun kang urik. Au dhahabis jelasake surah sapa urwatun nu maksud. <tik> Nak sing liyane diumpet-umpetke malah saya terpatu dibongkar. <tik> ya koyo ngono nyatane ana ya wis to. No. Toh baro memang ada. Lima da mahabbadi. Oh, terus kultus. Benar, kultus kabeh sing bener awakmu sok-sokan keliru kamu sing bener. Lha keliru ora didukani jeneng di Nabi. Piye to karepe? Jarine sunah termasuk takrir, penetapan. Lha takrir Nabi diam. lima lima da mahabbati ashabi rasulillah maring sepiro cintane sahabat sahabat rasulillah lalu maring rasul makanya ini juga menunjukkan mahabbah itu bersifat atifiyah syauriyah, perasaan paling dalam Wah, kok dirubah mahabbah kok yang penting itiba kalau tidak itiba tidak ada mahabbah itu lagi itibak ya itiba mahabbah mahabbah ngutuloh Wa inna fiha. Ini kan gue ini loh maksudnya menghindari katanya menghindari kultus kultus individu. Lalu ngono sahabat dianggap kultus KB yang benar aja. Oh nonggong kok luwih merasa benar, luwih bener, bener timbang sahabat. Iku wong yang ngopo. Wa inna fiha lansat meni dalam surah ladalalat la dalalatin ha hammatan yakti apa pira-pira petunjuk kang penting YAJIBU kang wajib apa ayaqifa yen to berhenti mempelajari, uh, yento mempelajari aja ayaqifa yen to mempelajari alaiha YANG atas surah sapa muslimin betapa tawaduknya cintanya rebutan banyu wudhu itu apa itibak Ilu sing ta. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ana anjuran jun Nabi, bekas punduku rebutan yo. Ora ana. Ngono kok idibah iku cinta itu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ha saat temen surah ikuta dulu nuduh hake po surah awalan dan permulaan Ala anna hu yang ngata se saat temen kelakuan ikula imana. Orang no iman bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ima tekes si ima masa yang termadun. Biduni mahabbatin kelantan tanpa rasa cinta lahu maring rasul. Mula kaya ini hadis ni kau ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi Walidi wa waladihi tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku Rasulullah lebih dicintai dibanding kedua orang tuanya dibanding anaknya dibanding seluruh manusia aku lebih dicintai. Ini cinta yang tidak hanya sekedar mahabah apa itiba itiba itu bagian dari cinta. Bukan cinta bagian dari itiba, jangan dibalik-balik. Biduni mahabbatin tanpa ada rasa cinta lahu maring jeneng nah, ngono no, ana sing sempat ngaji, lagi ngerti sidik tentang Islam, terus kemudian hanya menyatakan cinta pada Rasulullah, tidak perlu dong Rasulullah menjawab kau nanti di surga bersama orang yang kau cintai. Kamu itibak dulu Maksudnya ngono. Lah yang gitu. <tuh> ngono loh Ulane do cara memahami dalil iki do. Walai satlan ora ana napa walai satlan ora ana apa al mahabbatu cinta. Lahu kanggo Nabi iku maknan aklanian mujarradan. Hanya arti logika saja. Secara logika saja. Wa inna ma hiya mahabbah. Mulane ana nyanyian iki. Cinta tanpa logika gini gini kudu hafal lo ya <laughs> ya apa nih <laughs> ya yeah, kres monika ya wah lagi cinta tanpa apa tanpa logika lah ya sunnah rahman rahim wa inna ma yang misalnya mahabbah Iku al asaru dampak Allah dia kang menguasai apa Allah Alal kolbi ngatasi ati Ati ini gemuruh dengan cinta Wah, ngadir. Terus muncul hal-hal seperti itu Fayat ba'u Mongko nuli ngecap apa Alari mau sohi bau pemilih alari bimis li tobe kelawan sepadane ne koyo cap alari wasofa wis nipati bi kelawan alari sepo orwatu bnu masud ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di hati mengecap ngoten nggih. Wa hiya utai mahabbah iku apa mahabbah sarinya ning dalam kedua ini, ala anna tabarruka. Atau wa hiya wajah utai surah ya kena. Surah barizahmu mau. Ala anna tabarruka ngalap barokah bi asari Rasulullah Selawan asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Iku amrun berkoro, Mandubun kang jianjurga opo ilaihi maring amr, Wa masru'un nantiatur. Walakut waradat, Anta menustumka opo ahadisu sohihatun sabidatun, Hadis-hadis yang sohih turkuat, Anta barukis sohabatis angin ngalab sahabat sohabat, Anhu anhum. pi shahr nabi iku lawan rambuté jeneng nabi sallallahu alaihi wasallam <Sess> ada rambuté salah satu dari garware jeneng nabi nyimpen rambuté jeneng nabi terus diadei cepuk sing apik terus nalika ana no wong lara iku dicelupno ning banyune terus banyune diombe mari <laughs> Iku ora wong-wong modern-modern judeg ngrasane kuwi. Wong iki harus ditutup iki. Oh, padahal kenyataane ada mau apa. Menyantane ngono. Termasuk wa'ir qihi. Kringet ing teng nabi. Ora sak ringet ing nabi keringet kuwi buin senenge pol to. <laughs> <San> banyu bekas wudune jeneng Nabi. busok lagi. Jadi tadi di, bukan nukhomah itu. Itu berlebihan. Insya Allah kok busok karena dalam hati satu lain itu busok. Nah, itu yang rodok nemen tuh orwah. Tapi sebetulnya kalau kita lihat hati satu lain itu busok. Jadi kalau ngomong ngono didoni. Niku ning ngene mripate sak hal waras wa busaqihi lan idune jeneng nabi wal qadah lan wadah unjukane jeneng nabi qadah itu satu tempat minum yang bisa untuk tiga orang empat orang jadi wong ini nak ngunjuk bareng-bareng ngene lho bareng bar merah susu apa jenenge susu sapi pontong ngono terus di diadai kena untuk ngunjuk papa, papat bareng-bareng gentenan lagi wako dae jeng nabi ini kuau dota barukan malah jari kabar ini ngone cecnia ya cecnia iya di sana ada mengaku Allah alam presidennya itu katanya masih punya simpanan kodain Nabi. Nak bulan Maulud dicekel kalau ini karo numpak mobil brondol. Diklilingke di setiap kota, setiap kota mandek tuh wong baroka. Do nempelke apa, mulutnya di tempat dengan harapan ketemu dengan bekas mulut nempelan mulutnya anjing Nabi. Diklilingke di kota-kota di di Chechnya itu. Wong jodoh jabing pinggir jalan jutaan orang. untuk menghormati kuwi ini <laughs> mau <mo> bulat-bulat <laughs> ini nyatanya Allah Zabarullah, ini kata-kata ini apa, ini baru-baru ini dan <laughs> karena hal yang telah saya sebut seperti itu, tidak hadis-hadis yang rincian sebagai hadis bimain dalam barang, maka saya lewat, apa? ma Alhamdulillahirrabbil Alamin